Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, selamat datang di channel saya, Jamet Govlog. Mengabulkan permintaan dari teman-teman semua, katanya, Met, bahas motor dong kayak di Celomet. Hari ini saya akan membahas jenis-jenis motor yang ada di Indonesia. Oke? Dan teman-teman semua, ketika melihat jenis-jenis motor yang akan saya share kepada Anda semua, Anda akan mengumpulkan niat untuk menabung dan membeli motor-motor itu. Oke? Omongan saya tadi di depan, get 9 Ilgits beat kartul pustil maya. Saya akan memberikan dan meng-share kepada teman-teman semua jenis-jenis motor yang ada di dunia. Oke teman-teman, pasti teman-teman tidak sabar. Langsung kita lihat motor yang akan saya bahas pertama adalah ini dia. Bagaimana? Bagus bukan? Ini adalah motor bor. Bor. Bor ini adalah alat untuk membolongi sesuatu. Bukan buat piercing ya. Jangan dibuat piercing. Jebol. Jadi bor ini gunanya untuk membolongi besi, baja. Kalau di dunia motor custom untuk bikin-bikin hole. Bikin bolongan buat baut. Ya. Ini bor mereknya apa ini? NLG. Terus kapasitasnya modelnya BDM 16. Kapasitinya 16 mm. Untuk tegangan listriknya 220 volt. Terus apa lagi ya? Canggih lah pokoknya. Gimana teman-teman? Mau menabung untuk beli ini? Syukur, syukur, syukur. Oke. Motor yang kedua adalah motor yang sangat diimpi-impikan para bikers. Penasaran motor apa? Inilah motor kompresor. Syukur lu, syukur lu, syukur lu, syukur lu. Oke teman-teman, motor ini adalah mereknya Swan Air Receiver. Jadi kapasitasnya berapa nih kapasitasnya ya? Kapasitasnya nggak ada tulisannya. Pokoknya kompresor ini sering digunakan oleh untuk memompa ban, untuk memompa Anda yang tidak memompa Anda yang cacingan jadi nggak gendut-gendut, dipompa pakai ini. Dan menginspirasi bukan? Oke. Saya selanjutnya saya akan membahas motor yang ketiga. Check this out. Alright baby. Motor yang ketiga yang akan saya share kepada teman-teman semua adalah, penasaran? Motornya adalah mundur, mundur, mundur. Kameramennya mundur, mundur. Ayo terus, terus, terus. Ya, terus, terus, terus. Ya, ya, nama ikan, nama ikan. Ikan lontong, ikan lontong. Oke, motor yang akan saya bahas adalah segeser. Motor kipas, syukurin lo, syukurin lo, syukurin lo. Motor kipas ini mereknya adalah Regency. Ini adalah obat buat kalau Anda sumuk, ada varises, pakai ini ya. Teman-teman semua, tahu namanya apa?
motor kipas. Motor kipas ini keluaran tahun 2012, BPKB dan STNK-nya lengkap. Oke, Namet. Aduh, capek ngomong terus. Get in the Wisted, get Bill Staff. Motor terakhir yang akan saya bahas, Anda paling pasti penasaran kan? Yaitu, oke, motor terakhir yang akan saya bahas. Serius teman-teman, kalau tadi saya bercanda, saya serius. Teman-teman penasaran motor apa yang akan saya bahas? Yaitu motornya adalah ini nih. Syukurin lo, syukurin. Motor Gerinda. Nah, teman-teman, ini motor Gerinda. Namanya motor Gerinda. Ini mereknya adalah Hitachi. Kecepatannya bisa 230 km per hour per jam. Bensinnya pertama, cepat, padat, sigap, siada. Set, ambilnya, lepas, jalan, tit, motor Gerinda. Tukurin lo. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton channel saya di episode ketiga ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Selamat tinggal, selamat jalan. Jangan lupa subscribe dan add Instagram saya. Dadah mas. Okay. Get night wheels, growth and life, and enjoy God bless at night horse bed. Oke, okay, see you tomorrow.